Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampak-nampakan. Menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, kelompok kerja Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Banjarmasin menggelar jalan sehat dengan mengambil start and finish di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah, besukan Minggu 7 Juli 2024. Menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, kelompok kerja Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Banjarmasin menggelar jalan sehat bersama ribuan Ustadz-Ustazah, TPK, LPTK, kuitan santri-santriawati, serta santri-santriawati se-Banjarmasin dengan mengambil statuan finish di halaman Balai Kota Banjarmasin Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah, besukan Minggu 7 Juli 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni usai melepas jalan sehat menyatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan umat Islam terhadap tahun baru umat Muslim sehingga diperingati dengan berbagai kegiatan, salah satunya jalan sehat. Ibnu Sina berharap Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Banjarmasin nantinya semakin banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang melibatkan santri-santriawati khususnya di bidang kori-kori ahwan hafiz-hafizah serta berbagai kegiatan keislaman lainnya. Melaksanakan jalan sehat Ustadz dan Ustazah Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah se-Kota Banjarmasin yang dilaksanakan dalam rangkaian menyemarakkan Tahun Baru Hijriah. Pada hari ini kami juga mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga di tahun baru ini semakin optimis, kehidupan kita bertambah meningkat, tambah sehat, tambah berkah semuanya. Dan apa yang sudah kita lewati mudah-mudahan jadi bahan evaluasi dan muhasabah untuk kita semua. Dan kami berharap keberadaan FSU ini semakin eksis, menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan tilawatil Quran. Dan mudah-mudahan Ustadz-Ustazah juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga dijauhkan dari bala bencana dan musibah. Selamat sukses semuanya. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1446. Ketua Pelaksana Hamdani memedahkan, tujuan jalan sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah yang diikuti sekitar 1.500 peserta adalah sekaligus menyampaikan tentang siar agama kepada warga Banjarmasin. Alhamdulillah kita pada hari ini telah melaksanakan kegiatan Semarak 1 Muharram 1446 Hijriah berjalan dengan lancar, sukses dan luar biasa, diikuti lebih kurang dari 1.500 peserta. Dan juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Pak Sekda, dan semua SKPD yang hadir. Luar biasa apresiasi dari pemerintah kota mendukung kegiatan dari Ustadz-Ustazah Forum Silaturahmi Pokja LPTK Kota Banjarmasin. Ya, harapannya mudah-mudahan kegiatan di tahun-tahun kedepannya, kegiatan ini tidak lagi dari swadaya. Sementara ini kami masih swadaya, dan mudah-mudahan kedepannya termasuk dari kegiatan rutin dan didukung oleh APBD Kota Banjarmasin. Pak, selama ini SFU, FSU lah Pak lah, ya. Apa sih kegiatan rutinnya Pak? FSU Kota Banjarmasin itu ada kegiatan rutin dalam satu tahun itu ada 5. Yang pertama itu Fatwa, Festival Anak Takwa, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Wisuda, dan yang ketiga adalah 1 Muharram, yang keempat itu adalah yang merupakan pioner dari FSU itu MTQ Santri Sekota Banjarmasin, dan yang kelima pelatihan metode Al-Banjari dan sekaligus sertifikasi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin.